masih ada di Jogja. Ya. Sekarang kita mau makan. Sekarang menjadi model. Gak usah deh, Yan. Udah malu. Ya, kita masih ada di Jogja di Hotel Grand Mercure ini. Iya, jadi keren kita banget. Keren. Ada kolam renangnya, ada kamar mandi dalam. Iya, aku ada balong tadi di. Per bulannya berapa itu? Itu kontrakan. Kontrakan putri. Kita sekarang mau coba makanan-makanan yang ada di sini. Ini gazebo. Ukir-ukiran. Padahal kenapa sih tuh orang? Nah, sekarang kita mau cobain makanan-makanan khas dari Jogja. Yang pertama adalah... Yang pertama... Loh, masih pagi, Mas. Iki opo? Kopi atau teh? Oh, ada kopi teh. Ada tubruk. Teh tubruk, kopi tubruk. Ini kecelakaan ya? Tubruk-tubrukan. Boleh, Mas. Oh, ini lihat tekonya itu mengingatkan waktu zaman dulu ya? Iya, terima kasih, ini lurik. Mas. Jadi di sini tuh tehnya teh pahit. Teh pahit, sepahit hidupku. Oke. Aku mau kopi pahit. Tak coba ya. Iya. Aku panas loh. Piye rasane? Lidah melepuh. Panas. Masih panas, Bu. Ntar dulu ya. Ntar dulu. Kita tunggu dulu dingin. Ini ada teh, ada kopi. Ya. Jangan sedih, ada yang manis-manis. Oh, ada yang manis-manis. Jangan sedih. Ayo, saya kemau dari kemarin. Ini apaan? Akhirnya, iya. Ini loh. Tiwol. Tiwol. Gatot. Tiwol. Gatot. Gatot. Cenil. Cenil. Tiwol, iki gatot, iki cenil. Iki cenil loh, cenil. Aku tuh suka cenil. Centil. Oh, centil. Centil menarik perhatian karena banyak warna, jadi menarik, iya, perhatian. Ngono. Centil. Tak coba cenilnya ya, satu ya. Loh, jangan ngikut satu, ngambil satu. Enggak, tuh, dia ikut semua. Iki namanya tiwol ya. Ini paling saya suka ini. Ini dari jagung ya. Ketela. Ketela ya, ketela. Dari sini. Sama kelapa. Apa? Kalau saya rasa ini mirip-mirip sama apem ya. Kalau di Jakarta hasilnya. Ini cenil lah sama apem. Cenil. Enak. Kan menarik perhatian. Dikit-dikit. Kalau makan nek cantik gitu loh. Gitu. Kok langsung masuk ke tenggorokan ya? Kalau masuk ditelan langsung. Duduk yang cantik, ada makanan sebentar lagi datang. Hihi, cihui. Tuh, lagunya kan. Hei, lihat aku, bener gak gerakan aku? Gak tahu. Aku aja gak tahu bener atau enggak. Kan kalau di sini duduknya harus gini kayak cewek-cewek di keraton ya gitu, kakinya harus ditekuk gitu. Kamu kuat nggak? Dulu aku pernah jadi sinden. Itu yang pertama acarain kamu sekarang. Iya, ya kan? Itu loh, itu sinden pertamanya kan aku. Iyo. Ya duduknya begini. Iya ning tawang ono lintang cahayu. Kencang. Yang enggak gitu juga. Tululul. 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 Gitu loh. Iya. Tulul. Kita simpen ini di sebelah sini karena kita mau kedatangan makanan yang lain. Ya, kok kamu tahu ada kedatangan makanan? Itu. Wow. Apa ini? Jamu dulu. Oh, ini jamu. Kirain aku ini lagi di laboratorium. Lucu loh tempatnya. Iya, lihat. Yang di lab biasanya. Ini ada kunir asem. Ini temulawak. Ini beras kencur, gula asem. Dikocok dulu, Mbak. Saya bantu. Kocok piye, Mas? Kocoknya piye? Beras kencur. Beras kencur. Coba lihat kocoknya gimana itu. Oh.
ora? Oh, enggak tua ya? Oh. Gue pengen ngomong. Coba jajak. Jatuh. Jajak. Enggak, males sampai mari-mari. Coba kita saya. Coba beras kencur. Lucu saya ya? Juga enggak mau nih ya. Coba dikocok dulu. Pemirsa lihat deh, jamunya unik banget ya. Aku penasaran nih pemirsa. Aku udah gitu. Enggak gitu ya, enggak. Ya aku kocok nih ya. Tumpahkan, gue bilang juga, kebanyakan gaya. Kok saya gak bisa ya? Enggak, yorah. Mas teknik ke pie ya? Lo ngopie gitu. Teknik ngocok pie. Yang kenceng, pegang kenceng. Pegang kenceng gimana? Oh gitu. Oh, ya, aku nyoba kayaknya bisa deh. Coba, penasaran loh aku loh. Niki beras kencur, aku tak coba gula asem yo. Dikocok dulu. Kenceng. Harus berdiri. Coba, masnya kan berdiri tuh tadi. Coba kita berdiri ya. Aduh. Kalau pecah piye mas? Nek jatuh piye ngene loh.